Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beringin Match Informasi. Dan di video kali ini kita akan mengulas satu buah alat rumah tangga, yaitu bentuk sorong atau roli galon. Seperti ini penampakannya. Jadi barangkali ada ibu yang berminat, nanti bisa saya cantumkan linknya di deskripsi. Namun sebelum mengulas alat troli ini, saya sebelumnya terima kasih yang telah mensupport channel ini dan telah mensubscribe, dan yang belum subscribe kalau bersedia silahkan untuk subscribe di channel Beringin Match Informasi. Oke, lanjut teman-teman semua, channel YouTube Beringin Match Informasi. Kemarin ada ibu yang bertanya tentang Hakashima, dan untuk produk-produk Hakashima tersebut saya cuma menjual ya bu ya, enggak memberi ulasan tentang kualitas atau kuantitas dari produk tersebut. Oke, lanjut ya bu, di sini saya perkenalkan untuk jenis troli yang bisa di rumah pakai untuk mempermudah pekerjaan rumah. Barangnya seperti ini. Untuk di iklan-iklan mungkin sering kita temui ada yang bentuknya untuk angkat gitu kan. Nah, kalau ini bentuknya sifatnya bisa dilipat, terus seperti hanya kompor bisa diangkat ke atas, tinggal ditarik seperti ini, nanti dia bergerak. Nah, cara pemakaiannya cukup mudah, tinggal kita buka seperti ini dan rodanya akan membuka. Set. Nah, ini saya contohkan ibu-ibu di rumah untuk cara penggunaan. Ada galonnya, kita tinggal taruh di sini seperti ini, terus ada tempat mengikat galonnya biar galonnya nggak kabur seperti ini ya. Jadi karetnya ini pegasnya tinggi, ibu-ibu di rumah untuk alat bantu galon ini nggak perlu takut galonnya lari gitu ya bu, atau kabur. Nah seperti ini bu penampakannya. Nah, kayak gini tinggal didorong-dorong aja kayak gitu. Untuk alat ini nanti ada yang berminat bu, kita cantumkan mudah-mudahan di deskripsi ya bu ya. Salam kenal dari channel YouTube Beringin Match Informasi. Kalau ada yang mau lebih tahu dengan produk ini silahkan tanya-tanya, atau ibunya yang udah punya boleh juga komen-komen di bawah. Sampai di sini aja ya bu, informasi yang kita ulas hari ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe bagi yang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.